Legend of Chess ini dipimpin langsung oleh Pak Dekan FSR kita sendiri, yaitu Pak Kurnia Setiawan, kemudian Ibu Ninawati Harja, serta Bapak Rudi Rusandi. Jadi tujuan acara ini kita berharap teman-teman mahasiswa di sini, para orang muda bisa terinspirasi ataupun kemudian bisa mengikuti jejak para aktivis 98 untuk memperbaiki masyarakat Indonesia menuju ke arah yang lebih baik seperti itu. Yang saya mau jawab dengan acara ini, kita bukan hanya terlibat, tetapi kita punya peranan. Bahkan kelompok Pronasi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi itu salah satu yang terbesar di Jakarta, didiringinnya di UNTAR. Setelah itu kita aksi-aksi, di bulan Novembernya terjadilah tragedi yang kebetulan 7 mahasiswa dan disertai ada pelajar, ada warga biasa juga yang menjadi korban di tragedi Semanggi 1. Kita menyebut pers menyebutnya itu memang kekerasan negara terhadap kawan-kawan dan masyarakat terjadi saat itu. Sampai saat ini Ibu Sumarsi konsisten menuntut keadilan setiap hari Kamis di depan istana. Saat itu yang namanya kebebasan, ya, ruang ekspresi itu ini. Saya memberikan contoh, ketika kita mau membuat acara seperti ini, ya, saya katakan diskusi seperti ini, ya, model pemutaran video diskusi, kemudian menggunakan narasumber-narasumber yang mempunyai background seperti ini, kita tarik mundur beberapa tahun, itu tidak mungkin terjadi. Itu pasti, bukan hanya dilarang, kalau itu terjadi pasti ditangkap. Kalau kita lihat saat ini tidak relevan, kalau menurut pandangan kami tidak relevan bahwa aksi, mungkin aksinya bukan yang turun ke jalan gitu ya, aksinya lebih karet, lebih karya. Nah, mungkin bisa abang-abang atau dari kakak-kakak sekalian kasih pengalaman atau mungkin kasih masukan ke kita, bagaimana sih cara meningkatkan tingkat rasa kritis kita lewat karya-karya itu. Jadi kan dorong kan sebenarnya tujuan akhirnya ini kan bagus, tapi kan banyak juga terjadi kerusuhan. Kita kira-kira hal apa sih yang memicu hal kerusuhan atau hal yang negatif kita? Demokratisasi yang tertutup, kita tuh dikumpulkan kreativitasnya, sehingga pada saat itu cara satu-satunya cara untuk membongkar itu adalah demonstrasi. Jadi saya pikir kawan-kawan tetap membangun ruang kritis terhadap sosial, berbangsa maupun bernegara. Jadi mengulas sisi itu, jangan takut untuk apapun. Jadi selama ruang pikiran kita masih ada, pertahankan itu. Mendidik rakyat dengan menggerakkan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Jadi pada saat itulah kita berpikir bagaimana kita melawan ketidakadilan dari kekuasaan saat itu. 20 tahun yang lalu, kami-kami yang ada di sini telah membuat satu keputusan bahwa kami sebagai anak muda mengambil sikap untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. True is that we exist.